Glory to OB. Ini merupakan seri yang sedang kita lewati bersama-sama dalam 1-2 bulan ini. Ini adalah minggu yang kedua. Minggu yang lalu kita membahas bagaimana setiap hidup kita diajak untuk selalu taat kepada Dia. Dan Rasul John sebagai Apostle of John, dia memberikan sebuah skenario yang sederhana. If you love me, obey me. If you love me, obey me. So love itu merupakan bahasa sederhana sekali, bahasa yang sangat intim. Dan John memberikan sebuah deskripsi tentang love dan obedience. Jadi ketaatan itu bukan bahasa keharusan. Ketaatan bukan bahasa paksaan. Ketaatan, obedience bukan bahasa yang penuh dengan legalistik. Sebaliknya dia mengatakan bahwa if you love me, obey me. Artinya obedience is the language of love. Bersifat personal, bersifat relational. Jadi ada hubungannya intim satu dengan yang lain. Ada setiap persahabatan yang terjadi. Sehingga dengan mudah sekali kita bisa taat di dalam perjalanan kita semuanya. Jadi John mencoba menuliskan dalam baik The Gospel of John, baik 1, 2, 3 John dalam tahun ini untuk kita diajar bahwa taat kepada Tuhan itu mengandung unsur atau dasar yang sangat penting, yaitu love, untuk love, untuk cinta. Dan tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan ketaatan dan cinta itu. Nah, minggu yang lalu kita membahas bahwa obedience itu adalah hopakoe. Itu artinya to listen under, to listen under. Jadi kita melihat bahwa kehidupan kita, minggu yang lalu kita bahas bahwa this umbrella menolong kita, seperti pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi hopakoe ini to listen under. Saya mau mendengar di bawah, my sheep, dombaku mendengar suaraku. Jadi hopakoe ini sebuah proteksi yang sangat indah yang Allah desain di dalam kehidupan Anda dan saya. So, setiap kita diajak untuk berjalan seperti ini sih. Bagi orang yang tidak mengerti ketaatan, obedience to God, mereka katakan, you look so funny. Kamu aneh bener, gak hujan kenapa kamu bawa payung. So, it's just funny. Seperti Noah, dia belum ada badai banjir, dia membangun bahtera. Kelihatannya aneh. Apalagi kalau payungnya berwarna-warni. Tapi pada waktu tiba-tiba hujan, orang akan tahu, no wonder, dia membawa payung senantiasa. Itu yang John berulang-ulang mengajak kita untuk mengerti, sediakan payung ini, hopakoe to listen under. Nah, kita pagi ini membahas tentang proses. Gimana sih saya bisa taat kepada Tuhan, prosesnya apa? Dan dia mengajarkan kepada kita sebuah landasan yang luar biasa, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai ayat yang ke 17. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. So John mengatakan, gak ada nih Anda dan saya yang pernah melihat Allah. It's fair enough, ada yang pernah melihat Allah? Nobody, termasuk saya 40 tahun lalu ini saya yang penuh melihat Allah. Lalu gimana supaya saya bisa melihat Allah? Nah, John mengutip sebuah skenario yang sederhana. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. So, kalau Anda orang lain mau melihat Allah, dia harus bisa melihat di dalam kasih saudara dan saya in this room maupun di luar. Kasih brotherly love atau sisterly love supaya Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dunia akan bisa melihat Allah kalau dunia bisa melihat kasih Anda dengan saya. Itu menjadi gaya kehidupan kita setiap saat di dalam dimanapun Anda berada. Yang bisa katakan amin. Ayat 13, 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam kita, dan dia di dalam kita, ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. The Holy Spirit diberikan sebagai portion untuk kehidupan kita, menolong kita nanti untuk berjalan di dalam ketaatannya. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. You all, Anda dan saya menjadi saksi yang hidup bahwa
anaknya telah diberikan kepada dunia sehingga yang percaya tidak usah binasa. Amin, saudara. Jadi dunia membutuhkan saksi, dan saksinya adalah saudara dan saya. Saksi akan menolong atau memberatkan pada waktu ada case di pengadilan. So the world is full of condemnation, tapi di dalam Kristus tidak ada tuduhan. Gimana supaya mereka tidak ada dalam tuduhan? They have to be in Christ. Gimana mereka bisa dalam Kristus? Yaitu pada waktu Anda dan saya menjadi saksinya bahwa dia adalah juru selamat dunia. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, God is love, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Listen, masa depan Anda, baik itu school, baik itu bisnis, baik itu family, setiap hari Anda dan saya membuat keputusan. And guys, your decision today akan mempengaruhi the future of your life. I mean, we all try the best of life ini, the best life possible, untuk diri saya maupun orang yang saya cintai, untuk membuat keputusan yang benar. So, John berulang-ulang mengatakan ini, bahwa obedience ini harus didasari dengan love. Dan love ini merupakan proses intimasi yang Anda akan alami bersama dengan dia senantiasa. So, ayat 16 dalam Living Bible, God is love, and anyone who lives in love is living with God. And God is living in him. Dia live dengan kita. Katakan Allah itu kasih, dan semua yang hidup dalam kasih hidup dalam Allah, dan Allah hidup dalam mereka. Jadi teman-teman, jemaat Tuhan, jika Anda hidup dalam kasih Allah, dalam kasihnya, kasihnya ada di dalam Anda, maka Anda bisa hidup dalam ketaatan kepada dia. Love will draw you, love will make you perfect. Untuk Anda, taat itu bukan sebuah keharusan. Maka itu gimana sih prosesnya untuk saya bisa taat? Saya ajarkan bahwa penting sekali, ini bukan magical, tapi saya ingin ajak obey God daily aja. Taat kepada Tuhan daily. Obey God daily dalam kehidupan kita. It's not in a day. Obey God daily. Taati Allah setiap hari. Setiap hari. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dokter, lalu diperiksa, lalu dokter ngasih obat ini itu ya. Approval 150 miligram itu ya. Dia katakan, Jamie kamu harus minum obat ini. Saya katakan, berapa kali sehari dok, itu satu hari saja kamu cukup minum ini. Karena ini bisa menolong Anda supaya Anda enggak KO anytime. Karena peredaran darah saya dan sebagainya akibat makan, kurang olahraga dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, itu ya. Membuat saya harus bergantung kepada ini. Bukan berarti saya enggak bergantung kepada Tuhan, jangan salah mengerti. Lalu saya tanya kepada dokter, dok, berapa lama saya harus minum approval ini? Siapa tahu setelah saya minum, saya sehat lagi, lepaskan. Dokternya senyum, itu dia seorang profesor, dia katakan, Jimmy, seumur hidupmu. Wow, seumur hidup. Karena sekali you minum ini obat tekanan darah tinggi, you will hook the rest of your life. Saya tanya orang yang pernah minum ini berapa lama. Oh, dia kata, memang sih Pastor Jimmy kalau udah minum ini seumur hidup. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, berapa banyak di antara Anda akan percaya bahwa gembala Anda adalah orang yang beriman. Suatu hari saya akan stop dan gak minum obat ini. Angkat tangan, amin. Wah, luar biasa. Anda adalah jemaah-jemaah yang saya cintai, luar biasa. You must love me the rest of your life. Okay. Berapa banyak Pastor Jimmy akan tetap bergantung kepada obat ini? Angkat tangan. Gak ada. Saya kata, dok, boleh gak lepas? Jimmy, saya sih gak mau melihat kamu, saya kelewatan seperti your brother. Karena dia dokter pribadinya, my brother, dikatakan, waktu itu my brother, saya langsung tahu, my brother kena stroke, lalu mendarat dan kena stroke, dan fatal sekali selama 7 tahun. Jadi saya, walaupun orang yang beriman,
saya tetap bergantung kepada obat ini setiap hari. Nobody knows, it's just a protection. Setiap hari kalau saya pergi keluar kota 5 hari, udah pasti istri saya suruh pembantu saya bawain bapak 5 hari. Yang lain suplemen saya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, itu ya. Tapi yang ini enggak bisa dilupakan, itu ya. It's attached. Obat manjur dalam kehidupan kita, hidup saya aman, itu ya. Bukan berarti saya bergantung keselamatan saya hidup mati dari obat ini, bukan itu maksud saya. Tapi ini adalah perintah daripada dokter. Dokter pribadi saya dikatakan, you must take this. You must take this. So, obat ini menolong, at least membantu saya untuk tidak hidup dalam ketakutan. Unfortunately, banyak anak Tuhan gak melihat firman itu sebagai obat yang Anda dan saya harus lakukan setiap hari supaya kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan breakthrough demi breakthrough. So, John kembali mengatakan dalam pasal 5 ayat 3 tadi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu enggak berat, minum ini enggak berat, you just want to obey atau enggak. So, Amplify mengatakan, for the true love of God is this. Ini kasih sesungguhnya pada Allah itu begini, that we habitually keep his commandments and remain focused on his precepts and his commandments. And his precepts are not difficult to obey. To obey. So kita diajak untuk belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Learning, belajar itu untuk taat. Artinya apa sih? Artinya begini, taat itu berarti melakukan apa yang Allah katakan pada waktu yang ia katakan dan dengan cara yang ia katakan. That's simplicity. Perintahnya enggak berat, tapi prakteknya takes a lot of practice. Seperti Anda ke gym untuk menguatkan otot-otot Anda. We habitually, life is composed of many habits in life. Nah, John mengatakan, kamu harus taat apa yang Allah katakan, apa waktu yang ia katakan, dan dengan cara ia yang katakan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita sebenarnya sudah dikasih boundaries of obedience itu. Sudah ada sih sebenarnya, guys. Cuman kita gak ngeh atau kita punya perspektif yang berbeda yang iblis ingin mengalihkan kita. Ambil contoh kalau kita nonton bioskop, bioskopnya jam 7. Anda gak usah diingetin, Anda gak usah pakai countdown jam 7, you will show up. Anda keluar dari sini naik mobil, ada boundaries-boundaries itu yang disediakan untuk membuat hidup kita gak chaotic dalam perjalanan kita. Lalu Anda sekolah. Anda enggak tawar-menawaran dengan guru Anda. Sekolah mulai jam 7 pagi, anakmu mau tidur jam berapapun terserah. Jam 7 pagi you will bring your kid to be at the school sharp. No question about it. Anda enggak akan tawar-menawar karena rumah Anda jauh, karena ada trafiknya. Listen, I'm talking to the house here. Anda mau ke Singapura, Anda naik apapun juga, Jetstar, SQ, business class, first class atau ekonomi, pesawat jam 10, boarding jam 9.30, Anda check-in kalau bawa 2 luggage, make sure 1 jam setengah sebelumnya, jam 9.30, Anda gak usah mau siapapun Anda, 9.30 pada waktu boarding time, 10 o'clock take off, pintu ditutup, that's it. Gak peduli Anda menteri atau apa. Zaman dulu kalau ada menteri kita suruh tunggu. Tapi zamannya udah zaman now, udah berbeda. Kalau sampai gara-gara menteri terlambat, itu vlognya udah di mana-mana. Menteri itu akan kena hujatan daripada banyak orang gara-gara Pak Menteri atau siapapun terlambat. Everybody punya sistem itu dalam kehidupan kita. Unfortunately, pada waktu in the house when you worship God, we make a lot of argumentation. Halo now, lihat kanan kiri saudara, Pastor Jimmy ngomong di hati saya, Dad. Simple, gak aneh, bawa payung itu gak aneh, kayak one day it's going to be a big rain. Make sure payung Anda fancy enough, creative enough, supaya orang lihat, Anda akan dipermalukan kalau Anda menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Oh, ini pendeta ya, ini pendeta. Wajar, omongannya begitu wajar.
Tapi ketaatan membawa hidup, next week kita bicara, ketaatan juga, disobedient, ketidaktaatan juga bisa membawa kematian. Contoh yang paling klasik pada waktu kita bicara itu adalah Yunus. Yunus dikasih perintah untuk ke Niniwe. Tapi dia berargumentasi, mundur, Tuhan ngomong, now, kamu ke Niniwe. Dia enggak mau, dia pergi ke tempat lain. Tuhan dengan kasih anugerahnya harus sediakan ikan hiu, ikan paus untuk menelan Yunus untuk beberapa kali. Sampai dalam Yunus pasal 2 dikatakan, now, as he obey, dia taat kepada Tuhan dengan cara dan waktunya Tuhan. Tuhan melakukan kebebasan yang luar biasa. Obedience ini akan membawa movement di dalam kehidupan manusia kita. Obedience akan membuat negara maju dimanapun Anda berada. Every life is built by obedience. Maka itu minggu yang lalu saya katakan bahwa akar daripada semuanya adalah obedience is the root of all character. Kita diajarkan setiap hari, kita dilatih. Obedience, the process, every single day. Ketaatan sebagai kebiasaan. Ketaatan sebagai kebiasaan. So, saya ingin mengundang teman saya, sahabat saya, yaitu Bubblegum. Is my good friend, I just met him yesterday. Itu ya, dalam fotonya. Oh, Bubblegum is cute. So, saya mau Anda tepuk tangan Bubblegum bersama dengan masternya Selfie. Tepuk tangan, Bubblegum. So, Selfie akan mengetrin Bubblegums-nya untuk taat kepada dia. Silakan show it to the audience ini. It. Bubble, bubble, come here, bubble, 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 bubble. Look, see, the bubble gum did not recognize my voice, gitu ya. Bubble, bubble, sit, 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 sit. Bubble, Pastor Jimmy Untoro, gembala sini, sit down, sit down, sit down, sit down. Lumayan juga ya, tapi sebenarnya nggak ada pesana itu ya. Bubble, 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 berdiri, 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 bubble. Hanya taatnya kepada Ibu Selfie, dia karena dia masternya, ini luar biasa, Bubble luar biasa. Saya coba saya train ya, bisa enggak Bubble? Sit, sit, sit. Saya coba fisherman, coba. Bubble gum, bubble gum. Dia aja kaget. It's obedience. Ini udah berapa tahun? Setahun baru. Luar biasa. Yuk beri tepuk tangan untuk bubble gum itu ya. Thank you. Ketaatan sebagai kebiasaan. Bubblegum gak mendengar suara-suara lain. Ditoleh aja tidak. Tuhan juga ngomong, my sheep hear my voice. Dombaku mendengar suaraku. Dombaku mengenal suaraku. Life is full of so many noises, teman-teman jemaat Tuhan. Suara siapa yang akan Anda taati dalam hidup ini? Supaya Anda gak bingung senantiasa. Kalau bubble gum dilatih 1 tahun, ayo kita mulai step by step. Ibrani mengajarkan kepada kita ayat pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Semua katakan hari ini. Yuk 1, 2, 3, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Today, pada hari ini, it's important. So obey God daily, caranya gimana? Mulai belajarlah, step by step mengikuti, mulai belajar payung dan sebagainya. Saya mau hidup dalam obedience, every single day Anda sudah biasa, nanti saya ajarkan itu ya. Dan Anda gak usah takut, karena John mengatakan perintahnya itu tidak berat.
Dia ngomong dengan santainya, enggak berat. Kenapa? Ayat 13 tadi katakan dia menjadikan kita bagian daripada Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Enggak berat oleh karena Roh Kudus ada dalam hidup Anda dan saya untuk Anda bisa mendapatkan kekuatan. Ambil contoh, kalau saya tanya kepada Anda, yuk kita bangun 1000 rumah. Ayo kita bangun 1000 rumah. Perintahnya gampang atau enggak, saudara? Mungkin sulit sekali kali bangun 1000 rumah. Tapi kalau yang ngomong Bapak Jokowi Widodo, dia katakan, yuk bangun 1000 rumah di Lombok, dikasih waktu 6 bulan. Sudah pasti terjadi. So, bukan berapa berat tugasnya, tapi berapa kuasa yang Anda miliki. And the Holy Spirit diberikan bukan sekedar untuk membuat Anda berbahasa roh saja, tapi the Holy Spirit is the coach yang akan meng-guide kita, menolong kita kalau kita letih membawa payung. He will hold with you, for you. Ayo, stand by, daily practice dalam kehidupan kita. John mengatakan perintahnya enggak berat. So, dia mengatakan remain focus, senantiasa. Tetap fokus dalam kehidupan Anda dan saya. Itu. Remain focus. Stay focus kepada apa? Kepada firman-Nya. Gak ada lain. There's so many voice yang Anda dan saya akan dengar dalam hidup ini. Jadi semakin taat dalam hal kecil, semakin mudah untuk taat pada hal yang besar dalam hidup kita. You know, pemerintah Amerika mengirim 1.600 anjing militer pada waktu dia mengalami peperangan atau sedang perang. Bahkan di semua airport selalu ada anjing militer ini. Mereka berada di lapangan untuk membantu para tentara, veteran, dan sebagainya. Anjing-anjing ini dilatih untuk mencium bom, mencium senjata, dan bisa menyerang musuh. Walaupun pakaiannya mungkin sama dengan pakaian tentara, tapi dia bisa mencium. Dia nggak bisa ditipu dengan pakaiannya itu. Anjing-anjing ini harganya mahal sekali sih guys, 2,5 miliar. Dan anjing itu tidak tergoda walaupun dikasih daging apapun juga. Kecuali yang ngasih adalah tuannya. Tuannya. Listen, banyak godaan. So many orang yang mengatakan tuan, dia akan mengasih Anda daging. Supaya Anda tidak berjalan dalam hopakoenya Allah itu. So how do you train? Every single day. Berapa lama? The rest of your life. You walk in obedience. Itu prosesnya. So kita diajarkan, connect with God. Connect with God is the most effective way to live. Connect with Him senantiasa. Connect, always connect. So pagi hari saya ingin ajak untuk kita, start, ayo, obey Him daily. Sudah diberikan tuh perangkat demi perangkatnya semuanya. Next week kita belajar, atau next month, benefit and hal-hal yang merugikan kalau kita enggak bawa payung kita. It's dangerous. But Tuhan telah mengasih contoh oleh karena satu orang taat yaitu Yesus Kristus, seluruh dunia mengalami kabar baik keselamatan. Your obedience will affect the future generation. It start with you. Your family, masa depan keluarga Anda dimulai dari papa yang mulai obedience. Anak-anak Anda mulai bersandar dan dipengaruhi dengan mamahnya yang mulai belajar obedience, hopakoe. But how do I learn, prosesnya gimana? Ada saatnya sih memang kita gagal. Ada saatnya kita mulai dengarkan orang yang ngasih daging sementara. But God is always merciful. Mazmur 25 dikatakan ayat 10 bahwa the goodness and the faithfulness of God will lead you. Yang memimpin Anda itu bukan kebencian, bukan kemurkaan daripada Allah. Tapi kesetiaan Allah membuat Anda di-draw because His love toward Anda dan saya. His love is unquenchable. His love is unconditional. Anda telah belajar ini semuanya. I hope it's not catatan yang memenuhi akan catatan Anda. Tapi I hope you can tattoo in your heart. I want to have that kind of love because this kind of love will never fail. It's not my love. My love is limited. You hurt me, I'm hurt, maybe the chance I will hurt you back. It doesn't matter who they are. Sampai Anda mendapatkan the agape love. Love-nya Allah yang disalurkan lewat Anda. Sehingga Anda dikatakan bukan aku yang hidup, melainkan Christ in me. This is a journey. Kalau bubble gum 1 tahun bisa mendemokan luar biasa dalam kehidupan kita. In this house,
There's so many things yang kita bisa belajar untuk belajar taat dalam kehidupan kita. Where is your next step? Next step Anda itu apa? So perhatikan baik-baik, Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Semua katakan suatu hari. Dia tetapkan suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini. Jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Listen, yang menentukan Anda dan saya bisa menikmati hari ini is God himself. This verse ini bukan ayat yang sederhana, tapi ayat yang penuh cinta. Make sure Anda bangun pagi dan Anda masih bisa menikmati today, hari ini. I have to walk into obedience every day. Allah netepkan lo. Kalau engkau enggak menjumpai hari ini, your life is finished. My life is finished. Death. Today. Setelah sekian lama dia berfirman. Today. Banyak orang yang million yang tidak bisa menjumpai today. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya berkata, Tuhan, aku mau today. Semua katakan today. Hari ini, katakan hari ini. So why don't you start now? Start now. Hari ini. Start now. Faith for today. Not for tomorrow. Bukan yesterday. Iman untuk hari ini. Minta victory for today. Jangan besok lagi. You are in the house, the presence of God. Tuhan, aku minta kemenangan hari ini. Tuhan, aku minta breakthrough hari ini. Tuhan, aku minta kesembuhan hari ini. Kau tetapkan hari ini, Tuhan. Tuhan, kau tetapkan hari ini mujizat bagi hidup saya. Tuhan, hari ini is my holiness. Aku gak mau hidup yang kacau balau. Today is my holiness, God. And today is my salvation. Today, hari ini. Selagi ada kesempatan, jangan keraskan hatimu. Today, saya juga mau today, who knows, I will not be able to preach next year or next week, but today, kalau saya diizinkan untuk membawa kabar baik kepada Anda, I want to experience myself, today, keselamatan Anda today, pengampunan Anda today, jangan procrastination, today is your best day, not tomorrow. Lagi tentukan apa? Hari ini. Berapa banyak berkat Tuhan? Hari ini, today, is my salvation. Tuhan, hari ini kemenanganku. Tuhan, hari ini pengampunanku. Tuhan, hari ini kesembuhanku. Tuhan, hari ini terobosanku dalam kehidupanku. Aku gak mau besok lagi. Aku mau reason with you. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Today, dalam kehidupan kita.